Subscribe itu gratis, guys. Percuma, guys. Ditekan klik tombol subscribe-nya, guys. Bagus, guys. Bagus. What's up, gang? Welcome back to my channel. Jadi sekarang kita di game yang kedua di antara tim bosku melawan dengan Suas E-Boss. Manakala kita telah di prank oleh Moonton. Kenapa draft pick tak tunjuk? Tak tahu dah masuk e-game. Aduh, wey. Tak apa. Dan sekarang kita lihat tim bosku sekarang mengeluarkan Selena, Roger, Basia, Balmon dan juga Parsha, ya guys ya. Dan okay. Nampak ya, Suas Evo dah menang game yang pertama. Kali ini dia keluarkan Tigreal, Kari, Pukito, Flynn dan apalah Flynn, Lunok dengan juga Benedetta masih lagi dilepaskan oleh tim bosku. Okay, nampak ya. Aduh, baru tengok jangan mati Dragon. Lari Dragon. Nampaknya Dragon diasak bertubi-tubi kerana yang datang ke bawah tu sangat ramai, sangat padat dan sangat bahaya kepada tim Boskur. Kali ni ada Parsha. Baik. Too easy for check menggunakan Parsha. Tetapi Sondol, dia nak langgar orang tu. Orang tu berjaya mengelak. Ini brother. Jangan imut-imut lah brother. Ayo. Nampaknya sekarang tim Suhas Evos akan mendapatkan turtle. Ayo tim bosku, diorang tengah turtle tu. Pergi hebat turtle dia. Tapi saya rasa retribution tak pun diguna. Dan Suas Evos telah berjaya mendapatkan turtle di game yang kedua. Ayo. Okay, ketukan Balmon tetapi dapat diimmune oleh Benedetta. Nampaknya sekarang Jet pun telah tumbang. Tetapi Ren yang menggunakan Roger berjaya membunuh Benedetta dia, bos. Goten dalam bahaya dan mati. Okay. Dan sekarang korang tengok ni, geng. Flynn menggunakan Selena. Dia ni power juga main Selena, geng. Aduh, dah mati dah. Aduh, baru puji sikit mati. Aduh, Tigreal juga mati, man. Bukan Tigreal matilah, Jet pun mati. Dan nampaknya tim bosku punya buff dirembat oleh tim Suhas Evos, ya guys ya. Jadi kepada korang, jangan lupa penaja kita hari ini, powerbank yang tak ada jenama yang tidak terkenal dengan harga murah saja. Saya tak ingat, RM80 mungkin. Dan korang hanya perlu 12 jam dan korang boleh pakai selama 1 jam. Dan sekarang Benedetta nak dibunuh tetapi berjaya melarikan diri. Aduh, gawat. Setiap kali tim bosku melakukan rusuhan, mesti tak mati. Gara-gara orang itu immune ataupun orang tu tekan flicker, man. Aduh. Okay. Jadi sekarang adalah game yang kedua di antara Suas Evo dan tim bosku. Dan MPL telah berjalan selama 2 minggu. Masih lagi tak ada orang pick Layla. Kenapa? Aduh, why? Okay, kan. Jadi kalau Suhat Evos ni menang 2-0, jadi selepas ini tim Todak akan beraksi, ya guys ya. Dan macam biasa, jangan lupa hashtag Todak langgar. Okay. Too easy for Jet dalam bahaya. Masih lagi menggunakan emote-emote Layla yang tengah menangis. Kita yang power main Layla pun tak ada guna emote tu lah, brother. Aduh, kita selalu guna emote apa lah. Kita selalu guna emote yang free punya. Tak adalah free. Benda tu free je sebenarnya. Okay. Nampaknya Suas Evos akan mendapatkan turtle buat kali yang kedua. Dan perbezaan gol sangat jauh. 4,000, bos. Apa yang telah berlaku ni? Okay. Aduh, ini high offlaner terbaik. Kenapa? Aduh, nampaknya sekarang ulti daripada Parsha tak ada digunakan. Aduh, diorang nak dia ulti tu sebab nak allow team Suat Evo dari mengembat buff orang. Berhentilah mengembat, brother. Buff kau sendiri kan ada. Comeback buff kau. Aduh, kecoh betul lah ini Suhas. Dan nampaknya, aduh, tu easy for Jack dalam bahaya dan mati dibunuh oleh Kerry, ya guys ya. Aduh. Dan mereka akan cuba mendapatkan tower. Flynn dalam bahaya. Macam mana nak bunuh Benedetta tu, terlalu banyak immune. Dan mereka akan mendapatkan tower di bahagian tengah. Goten dalam bahaya tadi, bos. Dan mereka berjaya mendapatkan tower. Dan tumbukan daripada Pukito menjatuhkan Balmon. Dan Roger juga mati. Tidak.
Tidak, Filippo Maniac. Ya ampun, Maniac dari Porto Pokito wipe up kepada tim bosku. That's what it was. Aduh, hai. Nampaknya hanya lunak saja daripada tim Sihas Ibos ni. Mati, mati. Apa ni, instant replay. Okay, baik-baik. Korang lihatlah epic moment daripada Tigreal yang menggunakan ulti flicker menangkap semuanya. Aduh, lalu ditumbuk oleh Maniac terus. Pokito dia man-man. Aduh, ini Munton tolonglah. Time on to tengah traffic. Tunjukkanlah. Jangan tak tahu dah main. Kita nak suruh, kita tak tahu, kita nak nanti kita boleh message dorang. Weh, dorang ni nak ban ni, dorang ni nak main ni. Nanti dorang tak tahu, bos. Aduh, wei. Aduh, Benedetta ni macam mana nak bunuh? Terlalu licik, terlalu banyak imun sehingga kan nak bunuh dia mengambil masa yang lama. Lebih-lebih lagi kalau dia dah main tank, boy. Korang kejar sampai ke base pun tak confirm dia mati. Kau main kebal, sangat imun banyak, laju pula tu. Aduh, eh. Eh, brother, main lambat-lambatlah sikit, brother. Tadi draft pick tak ada. Kita tak boleh upload kat YouTube video 10 minit ke bawah. Kita kena lebih 10 minit, brother. Jadi, janganlah end terus. Sabarlah. Aduh, ai. Eh. Lambat-lambat kat sikit. Kau pergi ambil lot. Lot ke dah nak lot tu, pergi ambil. Aduh, dorang ni. Dan sekarang, aduh. Perbezaan gol sangat jauh, sebanyak 10,000 man. Bahaya, bahaya tim bosku. Dibantai, dibantai. Sihas Ibos akan mula mengamuk. Aduh, eh. Tapi saya rasa MPL kali ini ya, guys, ya. Yang core tu okay, todak kot. Todak pun jago juga ya, guys, ya. Kalau dia keluarkan Ciku apa semua. Tapi sekarang ni tim bosku yang lawan. Kita jangan sebut pasal todak lah. Ayolah bosku, defend. Dan korang dapat lihat tower tim bosku telah pecah semuanya, kecuali bahagian tengah, bahagian bawah, bahagian atas. Orang cakap high ground masih lagi selamat. Dan nampaknya Tigreal. Ya ampun. Aduh, rata bos. Dan nampaknya akan berlaku end game lah jadinya. Jangan end dululah bos, tolonglah. Tolonglah jangan end dulu. Baru 8 minit. Janganlah, tolonglah jangan end dulu. Pergi ambil lot lah apa ke dulu. Janganlah, tolonglah hargailah YouTuber-YouTuber. Dan lah tadi draft tak ada. Weh Munton. Aduh, 9 minit. Aduh, tak sampai 9 minit habis. Aduh, kita akan cuba melambat-lambatkan lah kalau boleh. Kita, aduh, baru rekod 7 minit ni, bos. Okey, nampaknya Sihas Ibos telah menang sebanyak 2-0 kepada tim bosku. Okey. Dan kita lihat, brother, ada dua orang brother ni telah pun pening. Kenapa kau pening? Dan korang lihat tu, penaja dia adalah Yudu. Dan belakang tu adalah logo MPL ya, guys, ya. Yang sebelah logo MPL tu gambar Gimau. Gimau mana tak, saya pun tak tahulah. Jadi saya teka, saya boleh baca mulut dia, geng. Apa yang cuba dia sampaikan. Dia tengah promote dia punya Yudu. Korang boleh scan benda tu, nanti dapat 5GB data daripada Yudu ya, guys, ya. By the way, korang jangan pakai Yudu ya, guys, ya. Pakai you mobile lah. Saya pakai you mobile daripada dulu, kini dan selamanya. Tak pernah bertukar pun. Yelah, kalau nak tukar pun susah pun. Lagi satu dia ada GX30. GX30 ni bagus man. Aduh, by the way gang, dia ni pakai green screen je. Okay. Malapel. Dia ni bagus gang, dia ni malapel. Okay. By the way, yang belakang tu tengah promote dia punya kereta tu. Korang yang tengok kereta tu, tengok malapel ni cakap. Jangan tengok kereta tu. Gila, tu kereta apa bos? Myvi pakai divider bos. Myvi pakai apa yang belakang kau? Itu kau tunjuk brother. Orang sekarang cerita pasal ML. Jangan kau promote kereta brother. Okay, dengan kamera kecil tu korang dapat lihat macam mana. Aduh, okay, baru kau tunjuk. Bagus. Dan ni geng, si Malapel ni cuba mengatakan yang korang nampak tak Tigreal dia ulti flicker kena terus memperangkap kepada enemy. By the way gang,
Okey, saya dah tahu. Patutlah tim bosku tidak ada yang menggunakan Purify sama sekali. Dan ini adalah bencana kepada tim bosku kerana gila korang nampak tu, Tigreal dengan ulti begitu saja memerangkap segala-galanya. Konsum sikit, konsum, kasih zoom. Apa yang tak ada right, brother? Konsumlah. Okeylah, dah 10 minit. Bye-bye.